lagi dengan saya, Nanda Ilona. Nah, kali ini Nanda mau ngajak pemirsa pergi ke Kampung Tua Tanjung Bemban. Konon katanya, Tanjung Bemban ini hanyalah ditinggali oleh para keturunan raja saja. Malang orang kusangka batu, Tanjung Bemban makin meredup. Sungguh malang nasibku menanggung beban seumur hidup. Nah pemirsa, sekarang Nanda sudah berada di depan rumah Bapak Raja Abdul Ghani. Nah, Bapak Raja Abdul Ghani ini adalah raja muda keturunan ketujuh dari Kerajaan Riau Lingga. Bagaimana keseruannya? Jom ikut Nanda. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, kabar. Silakan masuk, silakan masuk. Ya. Kalau bulan meninggi hari, tidaklah bintang bersinar lagi. Karena kami syuting di sini, sejarah Sang Mulia Utama sampai di sini. Baik, pantunnya dek saya jawab. Oke, Pak. Kajang Tuan kajang berlipat, kajang kami mengkuang layu. Tujuan Tuan datang ke sini, kami sudah lama sedia menunggu. Wah, wow, bukan main dia. Boleh, boleh. Ha. Katanya nih, Bapak kan dari keturunan raja, Pak ya? Ya, betul. Keturunan raja dari mana tuh, Pak? Saya keturunan raja dari Riau Lingga, yaitu keturunan dari Daeng Macelak. Nah, jadi saya keturunan raja Riau Lingga, termasuk yang keturunan yang ketujuh maupun ke-8 lah, kira-kira dari sekarang. Sejarahnya bisa menjadi raja tuh macam? Kalau raja itu adalah satu keturunan dari leluhur kita dulu, dari mulai dibentuk kerajaan Riau Lingga itu, yaitu dari Bugis, Bugis Wanjuk. Jadi Daeng Macelak itu keturunan daripada Bugis Wanjuk. Jadi kita keturunan Riau Lingga di sini, yaitu kerajaan pertama yang ada di Riau Lingga ini. Kemudian kerajaan ini berpindah ke Johor Baru, Johor Malaysia. Nah, jadi kalau kita boleh katakan bahwasanya kerajaan Lingga ini ya kerajaan yang tertua, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua baru ke Malaysia, Johor. Gitu.
macam itu Pak ya. Nah, terus Pak, kan ini nama kampung ini Tanjung Memban. Tanjung Memban. Kok bisa ke Tanjung Memban, nama dia macam mana Pak? Jadi gini, dari Tanjung Memban, Tanjung Memban ini diberi nama. Jadi kalau dulu orang-orang tua dulu mengambil kayu untuk membuat kelong untuk tangkap ikan, itu mengambil kayu itu di sini namanya kayu Memban. Nah, kemudian dari Bintan, Sang Nenek Utama itu dari Bintan mampirlah ke Tanjung Memban ini kemudian untuk berburu. Nah, setelah dia naik ke bukit di atas ini, di Tanjung Memban ini, dia melihat ada satu pulau di depan yang rata, yang tidak ada gunungnya. Dia bertanya dengan pengawal dia, dia kata, itu pulau apa namanya itu? Jadi orang itu menjawab, itu pulau Temasek. Nah, kalau Temasek itu di zaman dulu, kemudian sekarang diganti dengan Singapura. Maka dari Tanjung Memban ini, rombongan itu berangkatlah menuju Temasek. Zaman dulu di Tanjung Memban ini tempat pertemuan raja-raja yang mungkin dari Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, kemudian dari Kampar, Indragiri, Hulu Hilir, mereka bertemu membuat musyawarah ataupun rapat di Tanjung Memban ini. Jadi tempat Tanjung Memban ini ya, rapat. Wah, untuk sebenarnya rapat-rapat tertutup lah. Ya, jadi gini, jadi Kerajaan Riau Lingga pertama itu, jadi saat itu, jadi belum ada raja-raja di daerah lain, dari negeri lain, Singapura dan sebagainya, belum ada. Jadi istilahnya dulu raja yang pertama, itulah Riau Lingga itu. Nah, hanya mereka punya area yang sangat besar, sampai dari Pulau Penyengat sampai ke Indragiri Hulu Hilir sana. Nah, jadi yang datang berkumpul itu yang dari Penyengat dan daripada Indragiri Hulu Hilir yang ada di Pekanbaru sana. Nah, kalau pas rapat itu Pak, biasanya kan ada tempat khusus dia atau memang macam biasa dia? Ya, di zaman dulu itu kan di sini ada satu macam ketua lah. Ketua dia itu nenek-nenek moyang saya dulu. Ketua, jadi dia mempunyai rumah panggung. Rumah panggung besar gitu, jadi dia buat dia macam balai pertemuan di samping rumah. Jadi kalau memang raja-raja itu datang, ya istilahnya tinggal di situlah, duduk di situ. Sebenarnya jadi rumah dia rumah bentuk kayu panggung, jadi tidak ada rumah batu, rumah peranginan artinya dulu di sini. Raja-raja atau memang sudah berbaur dengan suku-suku lain? Ya, jadi dari awal dulunya tidak ada orang lain. Jadi kekeluargaan daripada keluarga saya, keturunan daripada keluarga saya, dari mulai datuk saya yang bernama Raja Daud, kemudian anaknya bernama Raja Muhammad,
Kemudian bapak saya bernama Raja Mualim, bapaknya bernama Raja Saleh. Nah, sampailah ke saya. Nah, untuk saat ini, untuk kurang lebih ada 24 hektar ni kebun yang ditinggalkan oleh warisan daripada datuk nenek saya. Itu semuanya keluarga yang tinggal di sini. Nah, tapi untuk saat sekarang ini, karena sudah ada perkembangan, kemudian jalan sudah masuk, sudah ada, listrik sudah ada. Kalau dulu kan semua tak ada tuh. Jalan bukit, tanah merah, kita apa, jalan pantai. Orang naik bukit, gitu kan, kalau hujan-hujan licin, gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini kalau sudah ada perubahan dengan ada pemerintah Kota Batam ini, akhir jalan ini sudah ada di aspal, kemudian listrik pun sudah masuk. Jadi ada dah beberapa orang yang memang tinggal di sini, tapi bukan orang tinggal menetap. Orang tinggalnya sebentar bekerja di sini. Nah, tapi yang penduduk tetap itu memang semuanya keluarga saya. Sebenarnya keluarga di sini kan kerjanya hanya nelayan. Nah, nelayan dan pertanian lah. Jadi kalau pertaniannya seperti orang tua saya dulu menanam kelapa. Nah, sangat banyak pokok kelapa ini dulu sampai beribu-ribu batang kelapa. Tapi setelah anak cucu banyak, pokok kelapa itu ditebang jadikan rumah, buat rumah. Nah, kemudian kalau untuk dalam perkembangan sekarang ini, ada yang nelayan bagi yang tua-tua, yang muda ada bekerja swasta, dan ada juga yang masuk ke pemerintah Kota Pemko Batam. Ya, mungkin saya kasih pantun terakhir ini. Oh, alhamdulillah saya ucapkan pada adik dan rombongan. 10 jari saya ulurkan, salah dan silap mohon dimaafkan. Wah, pasti dimaafkan. Kalau gitu, Nanda mau lanjut-lanjut lihat lagi, boleh nggak Pak? Boleh, boleh, silakan aja. Nggak apa-apa, boleh mau syuting di laut, di mana-mana pun boleh sama saya. Ya, saya izin dulu Pak ya. Makasih banyak Bapak, maaf merepotkan.